Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi. Hari ini kita masuk Minggu Biasa ke-11. Bacaan Injil yang dipakai untuk minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai bab 8 ayat 3. Berbicara tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saudara dan saudariku terkasih, berbicara tentang dosa dan orang berdosa, semua manusia pasti berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Dan Yesus di sini mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah wajah Allah Bapa yang datang ke dunia menjadi Allah yang penuh cinta dan belas kasih, penuh pengampunan kepada orang-orang yang berdosa, termasuk saya dan Anda. Nah, bagaimana sikap yang baik dan benar sebagai orang berdosa yang datang kepada Tuhan Allah? Perempuan berdosa yang dikatakan dalam kitab suci ini, dia datang sebagai seorang perempuan berdosa yang mempunyai sikap sempurna dalam bertobat. Dia datang ke hadapan Yesus tidak dengan tangan kosong. Dia membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi dan penuh kerendahan hati. Dia duduk di kaki Yesus. Lalu dia menangis, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya, menciumi kaki Yesus berkali-kali, dan kemudian meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Sikap sesal dan tobat yang sempurna, saudara dan saudariku terkasih. Karena sikap perempuan yang seperti ini, Yesus sebagai Allah yang pengasih dan pengampun, Dia berkata kepada perempuan itu, "Anakku, dosamu sudah kuampuni. Pulanglah, imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bagaimana sikap kita secara pribadi sebagai orang berdosa? Apakah kita pernah datang kepada Yesus seperti wanita yang berdosa yang digambarkan dalam Injil hari ini? Seringkali kita tidak seperti itu. Justru kita seperti sikapnya Simon di dalam Injil hari ini. Dia menggerutu di dalam hati. Dia mencobai Tuhan. Seandainya dia tahu bahwa wanita ini adalah berdosa, dia tidak akan membiarkan wanita itu menyentuh kakinya. Itulah kesombongan kita yang merasa dirinya rajin berdoa, rajin ke gereja. Paus Fransiskus mengatakan, orang yang rajin ke gereja belum tentu dia orang baik. Kalau tidak disertai dengan niat yang baik untuk bertobat dan beriman bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Pengampun. Saudara dan saudariku terkasih, berbahagialah Anda yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang mengampuni. Datanglah kepada-Nya dengan rendah hati, mohon ampun atas segala dosamu. Maka engkau akan pulang sebagai orang-orang yang terberkati. Amin.